Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Altutorial Cuy. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memindahkan taskbar yang ada di bawah ini. Nah, ini dia untuk taskbar. Ini kita ubah di atas ataupun bahkan di kanan ataupun bahkan di kiri. Nah, itu bagaimana caranya? Padahal gampang banget tapi masih banyak yang belum tahu. Oke, langsung aja saya gidot. Pertama-tama silakan klik kanan pada layar kalian, kemudian pilih personalize. Nah, di sini nanti kalian akan menemukan berbagai macam fitur ya. Kalian aja langsung pilih taskbar. Nah, kemudian akan masuk ke menunya taskbar. Nah, di sini kalian langsung aja perhatiin bagian taskbar location on screen ya. Ini dia. Nah, kalau di situ sih keterangannya bottom ya, yang dimana artinya ini di bawah. Nah, lalu bagaimana kita ubah ke kanan ataupun ke atas bahkan di kiri? Nah, tinggal klik aja pilih right. Nah, nanti akan di kanan. Misalnya kalian pengen di atas ya pilih top. Misalnya kalian pilih di bawah ya bottom lagi. Kalau pilih di kiri kayak gini. Oke, jadi hanya segampang itu untuk caranya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya pusing kalau di kiri guys. Tetap harus di bawah ya, biar kayak biasanya. Oke, tinggal gitu aja caranya. Thank you.